Hai semua, balik lagi di channel saya di Temtech dan kali ini saya akan mengupdate seputar teknologi lagi, di mana kali ini saya akan bagikan cara mengatasi sering gangguan saat video call di WhatsApp baik itu di iPhone maupun Android. Nah, di sini yang pertama itu 5 penyebab video call WhatsApp tidak bisa berjalan dengan semestinya. Itu yang pertama, kita harus mengupdate WhatsApp atau memperbarui WhatsApp. Penyebab WhatsApp error mungkin disebabkan karena belum melakukan pembaruan pada WhatsApp. Anda bisa memperbarui WhatsApp melalui Play Store jika menggunakan Android ataupun App Store jika menggunakan iOS atau Apple. Kemudian yang kedua di sini, pastikan koneksi internet stabil. Itu udah pasti ya. Dan yang ketiga, periksa data seluler, status data seluler. Itu sudah pasti. Cara mengaktifkannya ini, terkadang iPhone disetting untuk membatasi penggunaan data seluler. Jadi untuk mengaktifkannya, buka pengaturan setting si WhatsApp, nyalakan toggle bar mobile data untuk mengaktifkannya untuk iPhone. Dan untuk Android kayaknya nggak ada sih untuk status data selulernya. Itu mudah ya, mudah. Bisa dilihat di pengaturan juga untuk Android. Kemudian untuk cara keempat di sini, bersihkan cache di Android. Menghapus cache pada aplikasi dapat mengurangi beban aplikasi tersebut. Tekan lama pada icon aplikasi WhatsApp, buka info, masuk ke storage, dan lakukan clear cache. Kemudian nonaktifkan mode penghemat data. Untuk iPhone, buka pengaturan, buka opsi seluler, buka seluler data options, aktifkan low data mode dan aktifkan roaming data. Itu Android pasti ya gampang ya. Pengaturan opsi network dan internet, matikan opsi data saver. Dan kira-kira sampai di sini dulu bisa saya bagikan untuk cara mengatasi jika WhatsApp kalian ada gangguan. Dan see you next time guys.